Elektrokoagulasi juga merupakan proses destabilisasi, suspensi, emulsi, dan larutan yang mengandung kontaminan. Dengan cara mengalirkan arus listrik melalui air, dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan yang mudah dipisahkan. Nah, apa perbedaan antara koagulasi konvensional dengan elektrokoagulasi? Variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas elektrokoagulasi pada industri kecap ada dua, yaitu utama dan pendukung. Pada variabel utama terdapat potensial, jenis elektroda, dan waktu kontak. Dan pada variabel pendukung terdapat jumlah dan jarak, suhu, dan juga pH. Industri yang menggunakan metode elektrokoagulasi ada banyak, diantaranya ada batik, sarung, tekstil, kelapa sawit, laundry, pulp and paper, menyamakan kulit, tangan, dan juga industri yang lainnya.